Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat Raufidi Alba dimanapun sahabat berada, alhamdulillah tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat dan detik ini kita masih diberikan beragam nikmat olehnya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan beragam nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan beragam aktivitas keseharian kita dengan lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan tadi, sehingga pada akhirnya Allah akan menambah nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ribuan uswah hasanah kita, kudwah hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berharap semoga kelak di milik kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian, tak terasa tinggal hitungan hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, saat ini hari Jumat ya, tanggal 27 Syakban 1445 Hijriah, ya. Yang mana jika Syakban tahun ini 29 hari, maka hari Senin sudah kita mulai puasa, atau kalau digenapkan 30 hari, maka bisa jadi puasa di hari Selasanya tanggal 12 bulan Maret 2024. Ya, kita tunggu saja para sahabat nanti ya, keputusan seperti apa sesuai dengan sidang isbat penetapan Ramadan ya tahun 1445 Hijriah. Para sahabat sekalian, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita selaku kaum muslimin dengan menjadikan di antara 12 bulan ada di antaranya satu bulan yang paling mulia, itu bulan yang berlimpah kebaikan. Ya, tentunya alangkah meruginya bagi mereka yang diberi kesempatan mendapati bulan suci Ramadan namun melewatkan begitu saja tanpa mengisinya dengan berbagai kebaikan. Betapa merugi orang yang mendapati Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dan pembebasan dari neraka ketika Ramadan meninggalkannya. Ya, tentunya para sahabat sekalian, dalam mengisi bulan Ramadan nanti kita berharap yang pertama, sesuai dengan janji Allah melalui lisan Rasul-Nya, man soma Ramadana imanan wahtisaban Nufirullahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dasar iman, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu ini. Janji Allah yang pasti akan terjadi manakala benar-benar puasa kita dilandasi dengan iman dan takwa serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian yang berbahagia, sungguh Ramadan adalah bulan yang penuh pelajaran. Ramadan adalah bulan terjadinya Perang Badar dalam Sirah Nabawiyah, kita pernah baca ya. Ramadan juga adalah bulan di mana di dalam terjadi Fathu Mekah atau peristiwa pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh keimanan yang dapat mengubah tolak ukur kemuliaan pada saat itu. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya bahwa kemuliaan menurut Allah di akhirat tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang beriman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Pada akhirnya, betapa banyak hati-hati dan jiwa-jiwa manusia menerima secara penuh agama yang hak ini. Akidah Islamlah yang menyatukan antara Abu Bakar As-Siddiq yang berasal dari suku Quraisy, Bilal bin Rabah dari suku Habasyah, dan Suhaib yang berasal dari Romawi untuk memeluk Islam dalam sebuah ikatan akidah yang kuat. Akidah Islam telah mengubah para sahabat menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Dunia bagi mereka bukanlah tujuan terbesar dan puncak motivasi mereka. Mereka pun memimpin perjalanan dakwah dengan sebaik-baiknya sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk sampai ke kita pada hari ini. Akidah Islam telah mengubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang baik dan tekad-tekad yang kuat yang tidak pernah melemah. Ya, para sahabat Raufiq di Alba, tentunya ketika nanti bulan Ramadan tiba, kita jadikan bulan ini bulan momentum kita untuk meningkatkan keimanan kita sebagaimana para sahabat dahulu. Tidak kendor imannya, tidak kendor aktivitas sehariannya hanya karena masih bulan yang di siang harinya kita menahan lapar dan haus. Justru banyak peristiwa penting tadi sudah saya sampaikan, Perang Badar, Fathul Mekkah, dan lain sebagainya terjadi di bulan Ramadan. Artinya Ramadan adalah bulan pembakaran semangat kita. Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa kita. Sehingga tidak ada istilah gara-gara puasa, gara-gara Ramadan, aktivitas menurun dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi bagi kita, orang-orang yang benar imannya. Karena apa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman yang benar, puasa yang benar akan menghantarkan orang-orang yang berpuasa di dalamnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tentunya ini suatu perkara yang tidak mudah para sahabat sekalian ya, kecuali bagi mereka yang benar-benar imannya murni semata-mata karena Allah dan telah teruji seperti itu. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di bulan yang agung dan penuh berkah ini, hendaknya masing-masing kita tertuju pada pandangan sosok-sosok besar para sahabat tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Bilal bin Rabah, ya, dan lain sebagainya termasuk Khalifah yang empat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan semuanya. Mereka adalah pribadi yang luar biasa dan tentunya kita patut meneladani beliau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah para sahabat sekalian kita raih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah ketika Ramadan nanti berakhir maka dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala dan kita menjadi sebuah pribadi yang menuju derajat takwa sebagaimana janji Allah tadi di Al-Baqarah 183. Ketika bulan Ramadan juga, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Setiap waktu berbuka, Allah memerdekakan banyak orang dari api neraka, dan ini terjadi di setiap malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya, termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan yang mulia ini. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ya demikian para sahabat sekalian, 10 menit yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah nantinya, penuh ampunan dan penuh maghfirah. Yang mudah-mudahan malam-malamnya penuh ampunan, siang harinya juga demikian, dan sampai pada akhirnya kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, idkun minan nar, amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang benar datang dari Allah, yang salah dari hamba yang gaib saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.